Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a' ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, perihal menjaga perut, muka surat 118 menjaga perut dia muka perenggan yang kedua. Okey. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan dua potong roti dari tepung yang kasar dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Harta yang halal itu sebenarnya banyak dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah ada pada harta tersebut. Adapun harta yang sudah nyata haramnya, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Dan harta yang disangka haramnya dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati, atau menjual arak, atau bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beli seruling dan alat-alat muzik dan seumpamanya. Maka siapa sahaja yang engkau telah ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah dari sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil dari tangannya walaupun boleh jadi ia halal adalah haram, kerana itulah yang ghalib pada sangkaan. Di antara harta yang jelas haramnya ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada pelajar yang ada di dalam madrasah itu. Dan siapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksiannya, iaitu syahadahnya. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf, iaitu bagi orang yang bukan ahli tasawuf, dari harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat, halal dan haram di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka hendaklah engkau merujuk ke sana. Kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini ialah wajib, dan mencari harta yang halal itu adalah wajib seperti wajibnya engkau sembahyang lima waktu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu pada bulan Syawal, dan merupakan satu nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita kesihatan sehingga kita dapat menyempurnakan puasa sebulan di bulan Ramadan. Alhamdulillah atas nikmat tersebut. Dan semakin sempurna puasa seseorang itu pada bulan Ramadan, maka semakin besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Semakin banyak amal ibadah yang mampu dilakukan pada bulan Ramadan, maka
semakin besar nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada orang tersebut kalau dia mengetahui nikmat sesuatu ibadah yang dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita telah melalui hari-hari gembira, iaitu hari raya, yang mana secara umumnya hari raya ini merupakan, ataupun perkataan bahasa Arab Eid, merupakan hari kegembiraan. Hari raya atau hari kegembiraan, secara umum, berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, apabila ditanyakan tentang hari raya, maka beliau mengatakan bahawa al-yawm Eid wa ghadan Eid wa al-yawm Eid ams Eid wa ghadan Eid wa kulli yawmin la na'sillah fahuwa Eid. Hari ini merupakan hari raya, hari semalam merupakan hari raya, hari esok juga insya-Allah akan menjadi hari raya, kalau dan setiap hari merupakan hari raya bagi orang-orang Islam selagi mana dia mampu untuk meninggalkan maksiat. Maka kejayaan seseorang itu adalah apabila dia, kejayaan dan kegembiraan yang sebenar adalah apabila dia dapat meninggalkan maksiat terhadap ataupun dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengingkari ataupun tidak melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara khususnya hari-hari raya ini yang dikhususkan dalam Islam ada dua, hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Kenapa dijadikan hari kegembiraan? Kerana hari-hari sebelum itu merupakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hari-hari sebelum hari raya itu hari-hari perlepasan daripada api neraka. Pada bulan Ramadan kita tahu dari setiap hari di waktu malam Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan 1 juta manusia. Dalam satu riwayat menyebutkan 1 juta manusia dibebaskan daripada api neraka setiap hari, dan apabila tiba hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan sebanyak mana yang dibebaskan daripada hari yang pertama sehinggalah hari yang terakhir, yakni 29 juta hingga 30 juta manusia dibebaskan. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan kejayaan itu membawa kepada kegembiraan. Maka kegembiraan kita pada hari raya itu daripada hari raya Aidul Fitri. Adapun hari raya Aidul Adha disebabkan juga pada hari Arafah itu berapa ramai manusia yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita berpesan kepada orang yang pergi haji, kerana apa? Kerana disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa orang yang beristighfar. Yang pergi haji, mereka memohon istighfar akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang dan sesiapa yang diistighfarkan oleh orang-orang yang pergi haji. Maka setiap orang yang berpesan kepada orang-orang yang pergi haji ataupun bila mereka balik, khususnya berpesan apabila mereka pergi haji ketika mereka berada di Arafah, kita pesan kepada dia untuk istighfar untuk kita, maka diampunkan. Dan apabila kita diampunkan, menjadi asbab untuk kita dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan itu dijadikan hari keesokannya, hari ke-10 daripada Zulhijjah, hari raya. Maksudnya kita bergembira apabila kita kembali bersih, kita bergembira apabila dosa-dosa kita diampunkan, kita bergembira disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kita taufik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah hakikat kebahagiaan, hakikat kegembiraan dan hakikat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita tak mampu untuk nak memuliakan diri sendiri melainkan dengan ketaatan, dan seseorang itu tidak menghina seseorang itu melainkan dengan kemaksiatan. Kemuliaan dan kejayaan bukan atas benda-benda luaran, bukan duit, bukan harta dan sebagainya, akan tetapi kejayaan yang sebenar dan kegembiraan yang sebenar adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Maka secara khususnya dijadikan hari-hari raya ini hari kegembiraan disebabkan perlepasan daripada api neraka dan pengampunan daripada dosa. Dan juga dijadikan hari-hari raya sepanjang tahun, kita menyambut sebagai contoh hari awal Muharram sebagai tanda penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah ke kota Madinah. Kita bergembira atas perkara tersebut dan kita menyambut daripada awal Muharram
Kemudian kita menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu kegembiraan, nikmat Allah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita menyambut. Maka setiap peristiwa-peristiwa besar di dalam agama Islam sepanjang tahun kita menyambut sebagai satu kegembiraan, sebagai satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu awal Rejab, 15 Syaban dan sebagainya, maka dijadikan hari-hari tersebut sebagai hari raya juga. Naam, disebutkan di dalam Al-Quran, apabila kaumnya Nabi Isa alaihi salam, mereka minta makanan ataupun minta air agar diturunkan sebagai satu mukjizah di zaman Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala takunu idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink, yakni ianya menjadi satu idan, satu perayaan bagi mereka-mereka yang datang sebelum kami dan selepas kami, dan sebagai satu mukjizah, wa ayatan mink. Kemudian Allah mengatakan inni munziluha alaikum, kami akan turunkan apa yang kamu minta itu, akan tetapi barang siapa yang mengkufuri daripada nikmat tersebut setelah mendapat satu nikmat yang besar daripada Allah yang luar biasa, maka yang orang-orang yang mengkufuri nikmat tersebut akan diazab tidak seperti mana azab-azab lain. Maksudnya bila Allah dah bagi nikmat besar dia kufur, maka lagi teruk, waliyazubillah. Naam, dan dikatakan juga oleh para ulama, hari raya ini juga dianggap hari raya apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu nikmat yang agung, yang luar biasa. Yang ini kita biasa dapat macam-macam nikmat hari-hari, bahkan setiap nikmat yang Allah berikan itu nikmat yang agung. Setiap hari kita beriman kepada Allah, itu semua nikmat-nikmat yang besar. Akan tetapi kadang-kadang kita dapat nikmat yang luar biasa, nikmat yang lebih besar daripada hari-hari lain, maka itu pun dianggap sebagai perayaan. Naam, dianggap juga sebagai perayaan. La ilaha illallah. Naam. Jadi perayaan ini merupakan hari yang gembira, ada yang khusus, ada yang umum, dan seperti yang kita sebutkan, setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hari-hari kegembiraan. Naam, di sini di dalam bab menjaga perut, Imam Ghazali rahimahullahu taala menyentuh tentang harta yang halal dan harta yang haram, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat, sesungguhnya harta yang halal itu adalah jelas hukumnya, harta yang haram itu adalah jelas hukumnya, dan wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar-samar. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Imam Ghazali, kalau seseorang itu merasa syukur, redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun daripada segi zahirnya ianya hanya pakaian yang kasar, iaitu pakaian yang murahlah senang katakan, dan cukup makan dengan roti yang keras, satu roti pagi, satu roti malam, maka apabila kita bersyukur, yakni apa pun yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang tentukan kepada kita, kita bersyukur dengan perkara tersebut dan tidak menyibukkan diri untuk mencari-cari makanan yang lazat, kata Imam Ghazali, maka di sini kita akan mendapati bahawa rezeki yang halal itu banyak. Maksudnya apa? Maksudnya yang menjadi masalah, yang menjadikan rezeki yang halal itu susah nak dicari adalah apabila seseorang itu mengikuti daripada nafsu syahwatnya. Bila dia sibuk nak pakai yang best-best ataupun yang ada brand ataupun yang mana apa viral dan sebagainya, apa orang buat itu yang dia nak buat, apa yang orang makan itu yang dia nak makan, apa yang orang pakai itu yang dia nak pakai, yang mana terkadang ianya bukan keperluan, ianya lebih daripada kemahuan, sehingga kalau semakin dia ikut kehendak nafsu itu, maka nafsu itu tak akan berhenti, nafsu tak akan berhenti untuk berkehendak. Kita bagi, esok dia nak lagi, esok bagi, lusa dia nak lagi, wahakadah. Maka Imam Ghazali mengatakan yang menjadi asbab memudahkan rezeki yang halal itu datang kepada seseorang ataupun seseorang itu menggunakan rezeki yang halal adalah dengan dia mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada dia dan tidak berlebih-lebihan dalam perbelanjaan. Naam, kemudian
Imam Ghazali menyebutkan wal halalu kathirun, dan halal itu adalah banyak dan bukan seperti apa yang difikirkan oleh orang-orang yang tidak ada ilmu tentang apa itu halal dan apa itu haram. Maksudnya kita perlu ada ilmu. Marhaba. Nak jelaskan sikit tentang pakaian Ustaz. Maksudnya kita tidak adakah ataupun tidak digalakkan ataupun haram. Kita contohnya kalau kata saya, saya nakkan pakaian yang boleh dilindungkan. Maksudnya kalau kata saya dah ada satu almari pakaian, tapi saya kerana saya nak pakaian yang ikut viral tadi, yang ikut trend ke, apakah keinginan saya mengejar ni pakaian yang secara umum pembaziran tidak digalakkan, walaupun berada dalam kemampuan. Maksudnya kalau memang kita mampu, dan kalau kita tengok balik dalam sejarah, ramai imam-imam, orang-orang alim yang besar, antaranya yang disebutkan adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang seingat saya setiap hari dia akan pakai jubah baru. Imagine hari-hari jubah baru. Sebab apa? Sebab rezeki dia murah ataupun orang hadiahkan kepada dia. Jadi dia pakai pakaian yang baru, akan tetapi yang lama itu disedekahkan. Yang lama itu disedekahkan. Maksudnya dia tidak, maksudnya bila dia dapat, contohnya dapat 3 set baru, yang 3 set yang lama itu dia sedekahkan kepada orang lain. Maksudnya selagi main. Yang pertama tu kemampuan. Maksudnya kalau kita mampu untuk beli tanpa menyusahkan kita. Maksudnya kadang-kadang orang sebab nakkan benda tu dia terpaksa bekerja keras dan sebagainya sampai tak ada waktu untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Ah, tu dah tidak digalakkan sangatlah. Akan tetapi kalau memang berada dalam kemampuan dia, dia memang ada rezeki untuk nak beli, dan ialah dia ikut kemampuan masing-masing lah. Kadang-kadang orang tu gaji mungkin contohnya besar, gaji besar, jadi untuk nak beli barang yang harganya mungkin jumlahnya 200, bagi dia tak berat. Maksudnya dia ikut percentage masing-masing lah. Kadang-kadang orang ni dia beli baju 200, gaji dia 500, jadi tu dah dikira. Jadi tu semua diukur ikut secara umum dalam hadis disebutkan ataupun dalam riwayat disebutkan halal, harta ni halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Apa-apa yang halal itu akan dipersoalkan dan apa-apa yang haram itu akan diazab. Jadi setiap apa yang diberikan kepada kita daripada rezeki yang halal itu akan dipersoalkan. Mana kita dapat yang halal dan mana kita spend yang halal kita dapat, semuanya akan dipersoalkan. Jadi sebab itu sebahagian daripada sahabah lebih prefer untuk hidup susah daripada hidup senang. Walaupun diorang boleh nak hidup senang, tapi diorang prefer untuk nak hidup secara sederhana seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha. Maksudnya dia punya perbahasan ni macam panjang kan, kalau kita hatta Imam Ghazali rahimahullah, maksudnya dia bukan kesalahan untuk nak hidup susah kalau kita tidak bergantung ataupun menyusahkan kepada orang lain. Maksudnya ada para ulama yang memang prefer hidup susah, tapi kesusahan mereka itu tidak menyebabkan mereka meminta, tidak menyebabkan mereka menyusahkan orang lain dan sebagainya, maka itu bagus. Dan sebahagian daripada ulama yang mana hidup mereka senang, bahkan dengan kesenangan mereka itu mereka dapat mendatangkan manfaat yang besar kepada umat, umat manusia, orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kekayaan mereka itu mereka mendatangkan manfaat. Jadi maksudnya dia tak ada kata putus, sama ada yang lebih baik itu untuk memilih kemiskinan ataupun yang lebih baik itu untuk memilih daripada kekayaan. Bahkan dalam riwayat menyebutkan bahawa sebahagian daripada hamba-hambaku yang mana kalau aku miskinkan mereka akan merosakkan mereka, maka dijadikan mereka itu kaya. Ada sebahagian daripada umat aku kata disebut sebahagian daripada hamba aku yang mana kalau aku jadikan dia kaya, ianya akan merosakkan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang keadaan masing-masing. Sama ada kemiskinan ataupun kekayaan yang diberikan, dua-dua adalah ujian. Dua-dua adalah ujian
Maksudnya kalau kita berada dalam kesempitan, kita sabar, itu yang terbaik. Kalau kita berada dalam kelapangan dan kita bersyukur, maka itulah yang terbaik. Maka dia tak ada tak ada set rule lah untuk apa yang maksudnya susah ke senang ke. Semuanya ikut dalam keadaan masing-masing dan bagaimana mereka berinteraksi dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi dekat sini Imam Ghazali rahimahullah, jelas insya-Allah. Jawapan dia jelas. Right. Jadi di sini disebutkan wal halalu katsirun, dan rezeki yang halal itu banyak, tidak seperti mana yang disangkakan oleh orang-orang jahil. Lam yabqa min at-tayyibat illa al-ma'furat wal hashish an-nabat min fil mawad. Orang-orang yang jahil menyangka bahawa rezeki yang halal itu hanyalah tinggal air-air di sungai dan juga daun-daun di hutan. Maksudnya seakan-akan macam semua harta yang ada di atas muka bumi ini adalah haram, tak boleh nak digunakan. Tak, bukan seperti itu kata Imam Ghazali ataupun kata syarih di sini. Wa ma adahu faqat, dan selain daripada air sungai dan tumbuh-tumbuhan di hutan itu telah dikotori. Maksudnya rezeki-rezeki yang ada di atas bumi ini semuanya dah dikotori oleh tangan-tangan orang-orang yang melampau dan juga disebabkan interaksi-interaksi yang tidak islamik. Nah, akan tetapi kata Imam Ghazali, kita tidak dituntut untuk nak korek dalam-dalam untuk mengetahui sama rezeki itu halal ataupun haram, kata Imam Ghazali. Bahkan bal alaika an tahtaris mimma ta'lam annahu haram. Cukup kamu pada awalnya meninggalkan daripada perkara-perkara yang dah diyakini haram. Rezeki-rezeki yang dah diyakini haram, maka ditinggalkan. Apa contohnya, katanya imma li sifatin fi dhatihi zahirah. Sama ada perkara itu haram daripada segi syarak disebabkan ada sifat-sifat yang zahir. Sebagai contoh apa? Poison, apa tu? Racun, haram. Arak, haram. Itu dah tentu daripada perkara-perkara untuk dikonsum, dah tahu benda tu haram, maka perlu ditinggalkan. Bahkan ini mudaratkan au khafiyah, ataupun tanda-tanda haram itu tersembunyi. Kamuzaki al-Majus, sebagai contoh ayam yang disembelih oleh orang yang bukan Islam ataupun bukan dengan cara Islam. Orang Islam sembelih tapi bukan cara Islam, boleh ke macam tu? Ataupun yang sembelih itu bukan orang Islam, maka menjadikan benda tu haram. Sebab apa? Sebab tidak disembelih oleh orang Islam dengan cara Islam. Wa imma li khalalin fi tahsilihi, ataupun kerana salah dalam mendapatkan rezeki itu. Contohnya apa? Contohnya riba. Duit riba kita dapat, benda tu haram, tak boleh digunakan. Maka kalau kita guna duit riba, maka ianya menjadi haram. Wal ghasb, ataupun dengan cara mencuri. Was sariqah, aw tadhun annahu haram dhannan hasala min alamatin najizah, ataupun kita merasakan duit itu haram atas tanda-tanda yang jelas. Naam. Naam. Adapun harta yang telah diketahui secara yakin kehalalan ataupun keharamannya, maka ianya jelas. Yang halal itu boleh diambil, yang haram itu ditinggalkan. Yang halal seperti apa? Seperti duit-duit yang kita dapat dengan at-taradhi, dua-dua pihak redha, yang memberi dan yang menerima dua-dua redha dengan duit itu. Sama ada dengan cara jual beli bi'iwadin, yakni dengan barang jualan, sebagai contoh jual beli, ataupun as-sadaq sebagai contoh perkahwinan, yakni kita bayar mahar dan sebagainya. Wal ujrah, ataupun sewa, kita sewa tempat dan sebagainya, orang tu kata tetapkan harga, kita okey dengan harga tersebut, maka ianya dianggap sebagai halal. Wa imma bighairi iwadin, ataupun dengan cara yang penukaran duit itu tanpa ada barang. Sebagai contoh apa? Orang bagi hadiah duit, maka tu halal, rezeki yang halal. Orang bagi hadiah, kita terima. Wasadaqah, ataupun orang bagi sedekah. Wasiyah, ataupun orang tulis wasiat sebelum dia meninggal dunia, dan wasiat itu sah secara Islam, maka itu dianggap sebagai halal. Sebagai contoh. Naam. Begitu juga kalau dalam peperangan, spoil of war, ataupun
harta rampasan perang pun dianggap sebagai halal dan sebagainya. Maka itu antara perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang mana yang halal dan mana yang haram. Ataupun sebagai contoh, kita macam zaman-zaman dululah, lebih kurang mereka-mereka yang menghidupkan tanah yang terbiar di lama kelamaan, tanah itu menjadi harta milik mereka sebab mereka yang menghidupkan tanah tersebut. Maka lama harta yang ataupun tanah yang dihidupkan oleh tuan punya usaha tu, dia akan mendapat tanah tersebut. Zaman dululah, zaman sekarang Allah Taala alam. Ataupun ikan-ikan yang kita tangkap dekat lautan, itu bukan milik siapa-siapa. Maka siapa-siapa yang tangkap ikan, maka ikan tu menjadi hak milik mereka dan ianya adalah halal untuk dikonsum dan sebagainya. Ya. Macam ada kes, orang ni dia boleh nak boycott duit, dia belanja orang makan. Atau apa tu, dia kata dia sedekap untuk tambah masjid. Okay. Dia kata nak bersihkan duit tu. Okay. Maksudnya, harta yang haram tu memang akan jadi haram lah, tak akan jadi bersih. Maksudnya, tak akan jadi bersih daripada segi contohnya kan, macam duit riba dan sebagainya, perlu dikembalikan kepada orangnya, obviously susah. Ataupun diberi kepada tempat yang umum, maksudnya tidak khusus kepada satu orang. Contohnya macam buat hospital ke, buat tandas awam dan sebagainya, maka tempat-tempat macam tu boleh. Tapi untuk nak sedekah ke, nak tak tabung masjid, itu bukan bukan tempatnya lah, bukan tempat dia dan bukan cara dia. Nak maksudnya kalau kita tak tahu, tak jadi masalah lah. Kalau kita tahu pun, kadang-kadang tahu selepas pun maksudnya bukan, maksudnya kita tak adalah memilih untuk nak makan daripada yang haram. Ataupun kita boleh juga lihat daripada satu lagi angle, katalah duit yang didapat daripada nombor ekor tu certain amount, tapi dia pun ada kerja lain. Sebagai contoh, contohnya duit nombor ekor tu kononnya 30 ataupun 40% daripada apa yang dia dapat. Jadi balance 60% tu, maksudnya duit yang dia belanja kita makan tu boleh fall daripada 60%. Jadi tu pun walaupun sebaiknya kita avoid lah, sebaik mungkin kan. Kalau kita tahu orang yang ada muamalah dengan duit-duit yang haram, kalau boleh kita avoid bermuamalah dengan mereka. Ataupun makan daripada apa tu, rumah ataupun mereka belanja. Tu kena tanya yang lebih mahir. Macam saham-saham ni semua, macam sekarang lah, beli kat internet apa semua, Shopee kan, kalau nak ikutkan tak ada akad dan sebagainya, kita bayar duit dulu, lepas tu barang sampai later dan sebagainya, tu perlu perbahasan yang lebih dalam. Saya pun tak berapa mahir sangat dalam bab-bab tu. La ilaha illallah. Naam, lepas tu ditulis kat sini wal ma'khudh bi ghairi ikhtiyar kal irth fa hadha kullu halal. Ada juga yang kita dapat harta tanpa pilihan, sebagai contoh harta waris kita dapat, maksudnya bila ada ahli keluarga kita meninggal dunia, maka kita dapat duit, benda tu kita tak nak ke tak nak ke, tu kita punya. Nak atau tak nak, tu kita punya. Naam, jadi semua perkara-perkara tersebut yang disebutkan oleh Imam Ghazali adalah halal. Adapun duit yang disangkakan haram dengan tanda-tanda, sebagai contoh kita tahu orang tu dia bekerja dekat tempat-tempat yang yang syubhah dan sebagainya, ataupun tempat-tempat yang dah tahu haram, yang salah dan sebagainya, maka kalau haram tu dah tentu haram lah. Maksudnya sebagai contoh dia kerja kat tempat-tempat yang syubhah, maka kalau boleh kita elakkan, kita elakkan daripada makan daripada duit mereka. Maksudnya sifat warak itu meninggal daripada perkara-perkara yang syubha. Kemudian disebutkan juga kadang-kadang zaman dululah dibahaskan tentang harta-harta sultan yang zalim. Adakah rakyat boleh menerima daripada harta tersebut kalau ianya diberikan kepada rakyat? Disebutkan di sini kalam Imam Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata apa, man dakhalal Islam, barang siapa yang masuk Islam dan menjadi orang yang taat, wa qara al-Quran zahiran, dan dia membaca al-Quran,
maksudnya beramal dengan Al-Quran, falahu fi baiti malil muslimin kulla sanah 100 dirham, maka layak bagi dia untuk mengambil daripada duit baitul mal setiap tahun 100 dirham. Maksudnya daripada sini nak dikatakan bahawa kita layak untuk dapat sebahagian daripada duit daripada kerajaan lah, maksudnya orang Islam, tapi itu daripada baitul malul muslimin. Illam yakhudha fid dunya akhadha fil akhirah, kalau dia tak ambil duit tu di dunia, maka dia akan diberikan pahala ke akhirat nanti. Wa idza kana kadhalik fal faqir wal alim yakhudhan haqqahuma, maka daripada sini kita ketahui bahawa orang yang betul-betul miskin dan fakir, apabila dia dapat duit sebagai contoh daripada, walaupun daripada kerajaan ataupun daripada raja yang zalim, maka itu seakan-akan adalah halal. Itu adalah halal sebab dia merupakan hak mereka. Kemudian disebutkan di sini, ada juga harta daripada orang yang tak buat kerja lain melainkan orang yang dapat duit sebab dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang, sebagai contoh, dia menangis untuk jenazah. Dia dibayar duit untuk menangis meratapi jenazah. Mungkin untuk orang Islam tak adalah kot. Allahu a'lam, mungkin disebutkan di sini sebab mungkin ada juga orang-orang Islam yang melakukan perkara ini zaman dahulu. Min ujratil buka alal mayit, naam, au bai'il khamr, ataupun jual beli khamr, itu jelaslah. Au tahsil riba, ataupun daripada duit riba, ataupun dia dapat duit daripada berjual beli alat-alat muzik yang telah disepakati haram, sebagai contoh. Ataupun orang yang kebanyakan duit dia itu adalah daripada perkara yang haram, maka orang-orang yang macam ni kita anggap duit dia adalah haram tanpa syak. Sebab apa? Sebab duit dia tu kalau nak halal tu macam sikit sangat, percentage dia sikit sangat, jadi kalau boleh kita tinggalkan bermuamalah dengan mereka. Antara rezeki ataupun antara harta yang haram, yang jelas haram, juga diingatkan oleh Imam Ghazali adalah mayukal minal awqaf min ghairi syartil waqif. Zaman dahulu orang-orang Islam dia banyak wakafkan duit, dia banyak wakafkan harta mereka. Contohnya dia orang wakafkan untuk imam masjid. Jadi siapa-siapa imam masjid boleh dapat sumbangan setiap bulan daripada wakaf tersebut. Kadang-kadang wakaf untuk anak yatim, kadang-kadang wakaf untuk madrasah, kadang-kadang wakaf untuk tarikat sebagai contoh. Maka boleh digunapakai untuk syarat tersebutlah. Maksudnya kalau kita menepati syarat, kita pelajar agama ataupun kita anak yatim ataupun kita imam, maka boleh diambil daripada. Dan ini yang menyebabkan orang-orang zaman dahulu ni diorang tak bergantung kepada orang lain. Maksudnya imam tu dah ada dia punya bahagian dia daripada wakaf-wakaf yang diwakafkan oleh orang-orang orang-orang Islam. Dan tapi sekarang ni kurang perkara-perkara tersebut. Sebagai contoh, kalau macam dekat Singapura, saya dengar macam contohnya dekat Masjid Sultan tu ada beberapa kedai berdekatan dengan masjid tu, keluarga ni wakafkan untuk masjid, keluarga ni wakafkan untuk. Jadi sewa-sewa yang dapat daripada kedai tu setiap bulan akan disalurkan ke masjid. Jadi masjid tak payah nak pening-pening kepala nak cari dana dan sebagainya. Macam itulah. Jadi contohnya kita ada duit, ada rezeki, kita wakafkan untuk contoh untuk madrasah. Jadi madrasah tu dah tak payah nak pening kepala, berapa banyak generasi tengoklah ikut agreement wakaf tu, maka makin lama makin, jadi dia tak payah nak pening-pening kepala nak minta donation dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Nah, jadi dekat sini Imam Ghazali ingatkan, tapi apabila wakaf itu adalah untuk certain kategori, untuk certain manusia ataupun untuk certain orang, maka perlu dijaga. Kalau kita tak menepati syarat tersebut kemudian kita makan daripada daripada harta tersebut, maka dianggap sebagai haram. Sebab kita wakaf tu sebagai contoh untuk pelajar agama, pelajar agama yang belajar agama, tapi dia duduk madrasah, dia main, dia tak belajar, seakan-akan dia tak mencukupi daripada syarat tersebut. Maka mungkin sekarang kita kena linian sikit lah, kita niatkan untuk pelajar-pelajar yang duduk madrasah, tak perlu untuk nak belajar kan. Kalau belajar, kalau dia tak belajar jadi susah. Nah, untuk mengelakkan dia daripada berada dalam masalah. فَمَنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِالتَّفَقُّهِ فَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْمَدَارِسِ
ay min al-amwal al-mawqufa ala man ishtaghala bi hali dars al-ilm haram. Naam. La ilaha illallah. Dan barang siapa yang melakukan dosa, kata Imam Ghazali, maka dia punya penyaksian akan ditolak. Dosa seperti apa? Seperti contohnya orang yang membunuh, dia melakukan dosa yang besar, maka syahadah dia, penyaksian dia ditolak. Orang yang melakukan zina, melakukan dosa yang besar, dia punya penyaksian ditolak. Orang yang menuduh orang lain, seakan-akan tuduhan palsu ataupun membuat penyaksian yang palsu, juga ditolak penyaksian dia. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan bahawa kami telah menyebutkan tentang perkara-perkara haram dan halal dan syubhat ini, dan dia punya perinciannya di dalam kitab kami, kitab halal dan haram, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ada 40 kitab di dalamnya. Ihya Ulumuddin tu terbahagi kepada 4 bahagian. Setiap bahagian tu ada 10 fasal. Maka salah satu fasal itu adalah berkenaan dengan halal dan haram. Naam. Kenapa Imam Ghazali tulis susah-susah? Kerana fa inna ma'rifatal halal wa talabuhu fariidatun ala kulli muslim. Kerana mengetahui rezeki yang halal dan apa yang haram itu adalah satu kewajipan, dan mencari yang halal itu juga merupakan kewajipan. Jadi dua kewajipan. Kena tahu apa yang halal dan haram, dan kena cari yang halal dan kena tinggalkan daripada yang haram. Seperti mana sembahyang itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Sebab tu Nabi SAW bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu adalah satu kefarduan selepas kefarduan. Iaitu selepas kefarduan Islam, iman dan salat. Apa-apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fardu, begitu juga mencari rezeki yang halal juga merupakan satu kefarduan. Jadi kita pergi kerja untuk mencari rezeki yang halal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mencari rezeki untuk diri sendiri dan ahli keluarga merupakan satu kewajipan. Duna ma yazid alal kifayah. Tapi yang wajib itu adalah cukup untuk kehidupan. Lebih daripada keperluan itu dah bukan satu perkara yang wajib. Contohnya keperluan apa? Keperluan untuk menyediakan rumah, keperluan untuk menyediakan makanan untuk kita terus hidup, keperluan untuk mencari pakaian yang dapat menutup aurat dan sebagainya, tidak berlebih-lebihan, itu yang wajib. Tapi dah sampai apa, almari makanan kat rumah tu dah penuh, dah sampai tak tahu nak makan apa, baju dah sampai tak tahu hari ni nak pakai apa, itu semua dah, maksudnya dah berlebih-lebihan, tak perlu, dah bukan wajib lah maksudnya. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini, talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu merupakan satu jihad, iaitu pahala seperti orang yang berjihad. Naam. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan yang kelima adalah menjaga kemaluan. Surat 120. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluanmu dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah engkau menjadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau apa-apa yang mereka miliki dari hamba jariah, maka mereka tidak tercela. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram, dan engkau menjaga hatimu supaya ia jangan berfikir yang bukan-bukan, dan menjaga perutmu daripada makanan yang syubhah atau berlebih-lebihan dalam memakan yang halal, kerana semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan sebab bermulanya syahwat. Naam. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan tentang menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti zina, seperti liwat dan sebagainya. Sekarang ni LGBT dan sebagainya. Naam. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki dan sebagainya. Yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kata Imam Ghazali, jadilah seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga akan kehormatan diri mereka. Kecuali taat ke atas mereka-mereka yang dihalalkan. Saya tak berapa pasti tentang hukum tu. Maksudnya zaman dulu tu, sekarang ni dah tak adalah. Sekarang dah tak ada. Zaman dulu saya tak pasti kalau benda tu perlu ada nikah official ataupun tak. Saya tak pasti, boleh check. Soalan yang bagus actually, tak pernah tahu. Tawanan perang. Hamba-hamba tawanan perang ataupun mungkin dihadiahkan dan sebagainya. Dan bila dihapuskan sistem number ni? Mohon alam eh, tak pernah, tak tahu. InsyaAllah kalau ni saya akan tanya-tanya, insyaAllah. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan, dan kita tak mampu untuk menjaga kehormatan diri melainkan dengan menjaga empat perkara. Kata menjaga mata daripada memandang perkara-perkara yang tidak dibolehkan syarak. Maksudnya penting untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, pandangan itu adalah merupakan anak panah yang beracun daripada iblis. Barang siapa yang meninggalkan dari melihat perkara yang dilarang, yang haram, maka Allah Subhanahu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia meninggalkan daripada memandang perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan Allah, bukan kerana ada orang tengok, bukan kerana ada CCTV, bukan kerana dia takut orang pandang buruk kepada dia dan sebagainya. Dia meninggalkan dia takut akan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebabkan dia meninggalkan daripada melihat daripada perkara-perkara yang haram. Mana-mana, sama ada depan orang ke, di belakang orang ke, dia bersendirian ke, dia di tempat ramai ke, maka dia meninggalkan perkara tersebut kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga mata yang pertama. Yang kedua, jaga hati dari ataupun jaga fikiran daripada berfikiran tentang yang tidak elok. Naam. Wahifzul batin, dan menjaga perut daripada memakan perkara yang syubhah. Kerana apa? Kerana kita sebutkan perkara yang syubhah ataupun yang haram ni, makanan yang syubhah dan haram akan menjadi tenaga. Jadi apa-apa tenaga yang tidak, yang positif, yang tidak positif, ataupun tenaga yang dihasilkan daripada rezeki yang syubhah ataupun haram akan membuatkan seseorang itu melakukan perkara yang makruh ataupun yang haram. Naam, itu satu. Dan mengelakkan diri daripada makan sampai kenyang walaupun dengan harta yang halal. Tadi disebutkan daripada syubhah, apatah lagi yang haram. Lepas tu yang halal pun jangan berlebih-lebihan daripada yang halal, kerana bila kita mengenyangkan perut dengan rezeki yang halal, khalas, badan jadi malas untuk beribadah, tidur, fikiran jadi lemah. Naam, kemudian syaitan ni akan bantu kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sebab itu juga disyariatkan puasa. Disyariatkan puasa untuk kita mengurangkan daripada membiasakan diri daripada kurangkan makan daripada walaupun yang halal, hatta yang halal. Itu secara umum. Dan secara khusus untuk mereka-mereka yang berada di akhir zaman ini, seakan-akan nak menyiapkan diri kita ni untuk zaman Dajjal, kedatangan Dajjal. Kerana apa? Kerana dah diketahui zaman Dajjal nanti makanan pun dikontrol oleh Dajjal, financial pun pada waktu itu dikontrol oleh Dajjal. Maka kalau kita tak kuat iman ataupun kita sanggup melakukan apa sahaja hanya kerana makan, maka kita waliyazubillah akan terikut daripada, akan tergolong daripada tentera-tentera Ad-Dajjal waliyazubillah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Naam, jadi puasa ni satu perkara yang membantu kita untuk menjaga daripada perut. Kemudian yang keenam, menjaga dua tangan. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seorang Muslim dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan atau menyakiti sebarang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan menulis
dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kerana tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, maka hendaklah engkau jagakan kalammu, iaitu tulisanmu, daripada sesuatu, menulis sesuatu yang diharamkan memperkatakannya. Naam. Jaga tangan. Jangan kita pukul orang sesuka hati. Jangan kita pukul orang sesuka hati. Tangan ini digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Hari kiamat nanti tangan ini akan bagi tahu, akan buat penyaksian apa yang dilakukan. Dia pukul orang ke, dia ambil barang orang ke, dia tulis apa-apa ke dan sebagainya, semuanya akan, dia akan buat penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau terpaksa guna tangan ini untuk pukul, kena ikut syarak. Kena ikut syarak. Maksudnya pukul tu untuk mendidik, bukan pukul untuk menyakitkan. Pukul untuk membuatkan dia sedar akan kesalahan, akan tetapi bukan pukul untuk nak memuaskan hawa nafsu kita sebab kita marah sangat, dia tak dengar cakap sehingga kita menyakitkan orang tersebut. Sehingga disebutkan hatta sebagai contoh untuk nak mendidik isteri tu hanya dengan kayu sugi, bukan dengan rotan. Yang ni orang zaman sekarang yang mungkin salah faham tentang mendidik isteri sehingga mereka buat suka hati dengan isteri sehingga mendera. Akan tetapi dalam Islam hanya, iaitu kalaupun perlu untuk mendidik dengan rotan dan sebagainya, ianya dengan hanya dengan apa, dengan kayu miswak dan sebagainya, dan bukan pun ada cara dia lah. Hatta anak-anak tangan tak boleh angkat tinggi dan sebagainya. Maksudnya cukup sebagai lebih kurang macam tu. Nah, la ilaha illallah au taqtuluhu bihima bimubasharatin au bisababi hufrin bi'rin udwanan. Naam. Ataupun apatah lagi, kalau pukul tak boleh, apatah lagi nak bunuh orang. Bunuh secara direct ataupun kita buat trap sehingga dia terbunuh dan sebagainya. Kita korek tanah, kita tahu dia akan jalan kat situ, lepas tu dia terjatuh dan menyebabkan dia mati pun tak boleh. La ilaha illallah. Ataupun menggunakan tangan kita ini untuk mengambil daripada harta yang haram. Sebagai contoh apa dia? Kita berjual beli, kita kurangkan timbangan. Kita berjual beli, kita sahaja kurangkan timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka itu pun haram. Kita gunakan tangan kita, maka jangan gunakan tangan itu untuk mendapat rezeki yang haram. Au tu'zi bihima ahadan minal khalq. Bahkan jangan gunakan tangan kita ini untuk menyakiti mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia, bukan hanya orang Islam. Mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dilarang untuk kita sakiti, kita tak boleh sakiti. Kecuali yang diizinkan, sebagai contoh nak sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu, unta dan sebagainya yang dibolehkan, boleh. Tapi itu pun untuk keperluan lah. Bukan untuk saja-saja nak bunuh. Kambing banyak sangat lah dekat, sebagai contoh dekat Australia ke apa kan. Saja bunuh je, bukan untuk nak makan, bukan untuk nak apa. Maka tidak diizinkan. Ataupun kita gunakan tangan kita ni untuk mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Orang bagi amanah, kita tak jaga betul-betul. Orang bagi kita simpanan untuk simpan, kita tak jaga betul-betul. Maka itu juga merupakan antara kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Amanah ni yang disimpan oleh orang yang dipercayai. Orang tu dipercayai tapi dia lakukan perkara, dia khianat, kemudian jadilah dia orang yang tidak dipercayai. Simpanan ni sesiapalah, siapa-siapa simpan duit dekat kita, tu dikira sebagai wadi'ah. Au tuktab bihima mala yajuzu nutqubih. Ataupun menulis perkara-perkara yang dilarang untuk kita tulis. Sebagai contoh, kita tak boleh cakap benda-benda yang kotor. Begitu juga kita tak boleh tulis benda-benda yang salah. Benda-benda yang salah pun tak boleh. Sebagai contoh, kadang-kadang orang tulis dekat dinding tandas dan sebagainya. Maka apa yang tak boleh diucapkan, ianya tidak boleh juga ditulis. Apa yang tak boleh diucapkan dengan lidah, tak boleh tulis dengan tangan. Ataupun tak boleh juga zaman sekarang ni di-type dekat status ke, dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, apa-apa yang tak marah dengan orang tu, tiba-tiba dia gunakan perkataan-perkataan yang kotor dan sebagainya.
Dia kata, oh saya tak cakap lah. Tu dianggap sebagai percakapan. Disebutkan dia kata apa, wama min katibin illa sayubla wa yabqa dahru ma katabat yadahu. Setiap orang yang menulis itu tulisannya akan kekal. Wa yabqa ma katabat yadahu, dan apa yang ditulis dengan tangannya itu akan kekal. Orang yang menulis akan mati, tapi apa yang ditulisnya itu akan kekal selama-lamanya. Fala taktub bikaffika ghayra shay'in, maka jangan tulis dengan tangan kamu sesuatu perkara melainkan ianya akan mendatangkan kegembiraan kepada kamu pada hari kiamat untuk melihatnya. Jadi cakap benda-benda yang akan manfaatkan kita dekat akhir, dekat dunia dan akhirat, dan tulis juga benda-benda yang akan mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Selain tu jangan cakap, selain tu jangan tulis la ilaha illallah. Nah. Allahu ta'ala alam. Mungkin kita berhenti di sini dahulu, kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala beri kita taufik, bukan hanya untuk mendengar daripada perkara-perkara ini, akan tetapi diberikan kita kekuatan untuk mengamalkan ataupun berusaha untuk mengamalkan daripada perkara-perkara ini. Kerana apa yang dituliskan oleh Imam Ghazali ini perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat kepada kita di dunia, di alam barzakh dan juga di akhirat. Macam mana nak jaga tangan, macam mana nak jaga kemaluan, macam mana nak jaga perut daripada rezeki-rezeki yang halal, mengambil daripada yang halal dan bukan berleluasan daripada yang halal. Bahkan yang halal itu pun kita cuba untuk mengikut keperluan. Perkara yang syubhat dan haram tu tak perlu nak diusik lah. Maksudnya yang halal tu pun kita nak belajar macam mana nak kurangkan. Maksudnya kita guna mengikut keperluan dan bukan guna mengikut kemampuan ataupun lebih daripada apa yang kita mampu. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Rabbana anfa'na bima'alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatillana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dhakar rabbi wa fiqhna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'alan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.